Ia menarik perhatian kepada seni ritual dan keagamaan berbagai kepercayaan dan agama dari merata Asia untuk menunjukkan cara kita memahami identiti diri dari segi duniawi dan ukrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Masjid Darul Aman guys, Singapura, yang sinonim dengan orang Melayu guys ya. Orang Melayu Singapura. Oke, tanpa berlama-lama, saya penasaran sekali dengan Masjid Darul Aman ini guys ya. Karena ya kan, kita tahu lah Singapura dulu kan barengan sama Malaysia satu gitu kan, tapi habis itu berpisah gitu kan. Nah seperti itu guys ya, kita akan melihat bagaimana Masjid Darul Aman yang sinonim dengan orang Melayu Singapura ini. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke, ini dari Poddex, apa namanya, Poddex Media guys ya. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya guys. Woi cantik guys. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini kami berada di Masjid Darul Aman. Kita bersama Kak Saimah. Assalamualaikum. Kita hari ini nak mengambil video di sini lah di Masjid Darul Aman ni. Kita nak pusing-pusing lah tengok masjid ni dan juga kawasan di sekelilingnya. Jadi gitu, kita bergerak sekarang lah Okay. Jadi jomlah ikut kami. Okay. Jadi kalau dari segi bangunan, kalau saya lihat itu memang identitas Melayu itu ada di situ guys ya. Bangunan-bangunannya seperti itu, bentuk-bentuknya. Dan saya juga melihat seperti halnya masjid-masjid di kota-kota di sini juga hampir sama guys ya, kalau yang bangunan-bangunan lama seperti itu guys ya. Seperti halnya di Kudus, nah itu juga hampir sama seperti itu. Demak, nah itu juga hampir sama seperti itu guys ya. Dan ada masjid yang paling tua juga yang pernah saya review dulu, itu juga hampir sama seperti ini guys ya. Jadi memang identik sekali dengan Melayu seperti itu ya. Oke. Oh, ini foto-foto guys ya, Masya Allah. Mengabadikan momen ya. Bisa. Oke. Untuk kemari, mudah saja. Dari Yunus MRT Station, boleh saja berjalan kaki. Dalam 10-15 minit, kami telah tiba di sini. Okay. Ada beberapa bas yang lalu di sini. Masjid Darul Aman terletak di nombor 1 Jalan Yunus. Okay, Masjid Darul Aman adalah yang ke-15 dalam siri Masjid-Masjid Kita. Masjid Darul Aman merupakan salah satu bangunan mercu tanda di kawasan Geylang Serai. Okay. History. Masjid Darul Aman telah dibina antara 1984 hingga ke 1986. Masjid Darul Aman dibangunkan untuk menggantikan beberapa masjid termasuk Masjid Aminah. Okay. Masjid-masjid yang terdahulu dirobohkan kerana memberi laluan kepada pembangunan di Kampung Ubi dan Geylang Serai. Okey. Masjid Darul Aman telah diperluaskan dan telah dinaik taraf pada 2005 dengan pembiayaan sebanyak $3 juta Singapura.
selepas berkhidmat dan memberi manfaat kepada masyarakat selama 18 tahun. Dengan permulaan yang sederhana, dimulakan dengan sebuah rumah ibadah yang kecil, Masjid Darul Aman didirikan untuk jemaah yang semakin bertambah. Pernah dikenali sebagai Masjid Aminah, masyarakat dan jemaah berganding bahu membina Masjid Darul Aman. Background. Kini, di tengah-tengah kawasan Yunus, Masjid Darul Aman terdiri daripada 16 kaki tangan sepenuh masa, 9 MMB dan kumpulan sukarelawan yang hebat. Bersama-sama, mereka memastikan jemaah selesa dan bersedia menghulurkan bantuan apabila diperlukan. Office Operating Hours. Pejabat dibuka dari 9 pagi hingga ke 6 petang dari hari Isnin ke Jumaat. 9 pagi hingga ke 1 petang pada hari Sabtu. Sedangkan hari Ahad dan juga public holiday, pejabat ditutup. Masjid Operating Hours. Masjid dibuka dari jam 5 pagi hingga ke 10 malam setiap hari. Masjid Darul Aman dengan menaranya yang bersegi empat menggabungkan seni benah Melayu dan seni Islam. Dicalonkan untuk anugerah Aga Khan yang berprestij pada tahun 1989 sebagai contoh seni benah tropika yang sangat baik. Wow. Masjid mempunyai struktur bumbung bernada awal yang biasa ditemui di Kepulauan Melayu. Masjid Darul Aman yang terletak di timur Singapura ini boleh memuatkan sehingga 4,000 jemaah pada satu masa. Selain kelas madrasah, ia juga merupakan tempat popular untuk kursus haji yang dianjurkan oleh ejen pelancongan. Masjid ini telah menjalani projek penambahan dan pengubahsuaian besar yang telah siap pada tahun 2005. Okey. Setelah diubahsuai, Masjid Darul Aman kini mempunyai 8 bilik darjah berbagai guna dengan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang moden, persekitaran yang kondusif dan sistem audio untuk menyokong solat jemaah serta sistem visual dan pencahayaan yang lebih baik yang meningkatkan penyampaian kuliah yang berkesan. Betul. Masjid yang dinaik taraf masih mengekalkan konsep asal bumbung reka bentuk tradisional Melayu dan bangunan pusat utama yang mempunyai alang bumbung terdedah di dalam bangunan. Dewan solat terletak di bangunan tengah, manakala dua bangunan lain yang lebih kecil disambungkan kepada dewan utama melalui laluan bersambung. Konsep ini memberikan pengudaraan semula jadi yang baik dan mewujudkan suasana yang luas dan sejuk untuk dewan solat. Our logo. Logo Masjid Darul Aman direka berdasarkan seni Islam khat yang melambangkan Islam dan sebuah masjid. Ejaan Darul Aman dalam Jawi mengandungi 5 baris menegak berbeza yang melambangkan 5 rukun Islam dan solat 5 waktu. Garisan-garisan ini disusun membentuk bentuk bumbung masjid sebagai rumah ibadah umat Islam. Uruf-uruf Arab ini bersilang antara satu sama lain untuk menandakan tercapainya keamanan ketika menunaikan solat. Logo direka oleh Ustaz Tarmizi Haji Eksan. Cantik asli. Asli itu guys. Beduk dan Kentung. Pada tahun 2023 yang lalu, Masya Allah, Asian Civilization Museum ataupun Museum Tamadun Asia telah berganding bahu dengan berbagai rakan masyarakat termasuk Masjid Darul Aman sebagai sebahagian pameran berbagai agamanya Body and Spirit, The Human Body in Thought and Practice. Menampilkan lebih daripada 100 artifak daripada berbagai masyarakat beragama
yang berbeza di Singapura. Pameran ini meneroka kesejahteraan dan kebersatuan tubuh, rohani dan minda menerusi pameran seni keagamaan dan adat menurut kenyataan yang dikeluarkan dari Museum Tamadun Asia pada Januari 2023. Ia menarik perhatian kepada seni ritual dan keagamaan berbagai kepercayaan dan agama dari merata Asia untuk menunjukkan cara kita memahami identiti diri dari segi duniawi dan ukrawi. Para pengunjung dibawa melalui perjalanan untuk merenungkan bagaimana minda, tubuh dan kerohanian kita semuanya berkait. Masya Allah. Antara artifak yang dipamerkan termasuk sumbangan dari Masjid Darul Aman iaitu beduk dan kentung yang biasanya digunakan untuk menandakan masuk waktu solat untuk mengajak jemaah ke masjid. Masjid Darul Aman merupakan satu-satunya masjid yang masih meneruskan tradisi ini. Ya. Peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Masjid Darul Aman akan adakan majlis ibadah sepanjang malam pada 20 hingga 21 Januari 2024 dari 8 suku malam hingga ke 7.30 pagi. Jomlah kemari kita meriahkan lagi majlis ini. Ucapan terima kasih kepada Encik Zulhairi, Ustaz Ridwan dan juga Isa atas sejarah dan latar belakang Masjid Darul Aman. Hai semua. Nita dan Kak Saima dah jalan-jalan keliling Masjid Darul Aman ni. Kami puas hatilah dengan latar belakang dan sejarah masjid ni. Masjid Darul Aman ni sinonim lah dengan orang Melayu di Singapura ni. Dengan itu kan, Nita nak ucapkanlah terima kasih kepada semua yang support kami selama ni. Tolong subscribe, like, komen dan share dengan teman-temannya dan juga keluarganya. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys, Masjid Darul Aman. Saya jadi ingat ya guys ya, bentuk-bentuk masjid ya guys ya. Sebentar saya cari dulu. Nah teman-teman bisa melihat juga, ini hampir sama ya guys ya, bentuk-bentuknya, rekaannya seperti itu dengan masjid-masjid yang ada di Singapura tadi ya guys ya. Kita bisa lihat di sini ini bagaimana gedeinnya ya guys ya. Coba kita, nah seperti ini ya guys ya. Kalau tadi memang ya hampir sama lah guys, bangunan-bangunannya seperti ini ya, khas-khas daripada Melayu ya seperti itu. Dan itu membuat saya itu wow, ternyata kaya banget, pantesan. Dan di dalamnya yang saya lihat adalah di luarnya itu kayak khas gitu kan, tradisional, tapi dalamnya itu modern banget guys ya. Banyak istilahnya ukiran-ukiran dan juga tata letak yang kayak keren gitu, estetik gitu guys ya. Dan itu keren banget sih asli, ya Allah. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan itulah tadi kita bisa menelusuri juga Masjid Darul Aman yang ada di Singapura yang sinonim dengan orang Melayu seperti itu guys ya. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman semua yang ada di sana bisa langsung lah ke sana. Dan buat teman-teman semua udah yang udah pernah ke sana, coba cerita ini di kolom komentar apa aja yang ada di sana ya guys ya. Termasuk beduk itu salah satu istilahnya di sini juga, masjid-masjid di sini tuh ada guys ya. Dan itu tidak bisa hilang gitu karena memang tradisi seperti itu kan. Dan itu alat untuk memanggil orang-orang gitu. Kalau istilahnya mau bulan puasa itu kan, mau berbuka puasa itu pasti beduknya kalau udah duduk-duduk itu wow, rindu banget dengan suasana itu guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemir Uduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.